Selamat pagi sahabat YouTube, jumpa lagi di channel saya Mahjong TV. Ya, kali ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya membuat mata tali atau simpul tiang. Tapi sebelum kita mulai, kami himbau kembali atau kami meminta kembali untuk like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan video ini atau tutorial ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Baik, kita langsung saja, silakan. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman ya. Tapi dalam praktek ini saya akan coba pelan-pelan aja ya, agar teman-teman semua lebih mudah memahami atau mengerti ya teman-teman ya. Ini pangkal yang pertama kita lihat di objek. Nanti ini yang kita ambil dari yang tali yang terpanjangnya yang kita buat mata seperti ini teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya menyimpul tali ini biar kuat? Ini ujung dari tali ini kita masukin dari bawah teman-teman. Nah, masukin dari bawah. Nah, terus kita lipat begini, bawah terus ke bawah. Nah, kita naikkan kembali, masukin sejajar dengan tali yang ini teman-teman, yang pangkal ujung tali yang ini. Nah, setelah masuk teman-teman, kita tetap pegang yang pangkal ujung ini, kita tarik. Nah teman-teman, ini teman-teman ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Coba diulang lagi. Nah, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Ini kita buka dengan mudah ya teman-teman. Lagi teman-teman ya, ini ujungnya kita putar atau kita masukkan di objek. Nah, yang tali panjang ini yang kita tekuk buat mata begini teman-teman nih. Nah, ujung tali yang ini kita masukin dari bawah teman-teman. Nah, masuk, tarik sedikit, ini kita putar lewat di sini teman-teman, perhatikan teman-teman. Tarik ke atas, masukin sejajar ini teman-teman ya, masuk sap. Tarik, kita tetap pegang teman-teman ujung ini ya. Nah, kita tarik begini teman-teman, selesai teman-teman. Cerot. Nah, kuat teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita ulangi lagi sekali lagi teman ya, teman-teman. Nah, kita perhatikan talinya teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tekuk begini teman-teman ya. Terus kita buat seperti mata, dan mata itu kita buat, kita ambil dari tali yang terpanjang begini teman-teman. Kita dorong aja depan begini teman-teman, sampai berbentuk seperti mata atau lubang. Terus selanjutnya, ujung tali ini kita masukkan dari arah bawah dari lubang ini. Nah, kita tarik ke atas, kita putar ke bawah ke atas ya. Nah, sampai kita bawa ke atas, kita perhatikan ini, perhatikan kembali lagi teman-teman nih, harus sejajar dengan ini teman-teman, tali yang ini nih. Nah, kita masukkan biar sejajar. Nah, ini tetap seperti sebelumnya saya sudah kasih tahu, ini tetap dipegang ya teman-teman. Nah, ini jadi buat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana cara melepasnya itu? Cara melepasnya teman-teman, ini tali yang panjang ini kita goyang-goyang aja ini teman-teman. Mudah kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih.